kenapa aku sebagai milenial ingin ikut bisnis di HDI? Yang pertama, biasanya millennials itu pengen mencoba hal yang baru, dan aku pun juga kayak seperti itu. Apalagi di HDI ini aku ngelihat mudah banget dikerjainnya, bisa di mana aja, kapan aja. Dan menurut aku, justru millennials itu adalah market yang paling besar dan market yang nantinya akan bisa meneruskan segmen yang udah ada, yaitu nanti dari millennials kemudian kan turun lagi ke Gen Z segala macam kan. Jadi menurut aku ini adalah saatnya dan bisnis yang tepat untuk bisa dikerjakan di era seperti sekarang. Aku sangat setuju bahwa, apalagi balik lagi, saya itu tadinya bekerja di perusahaan konvensional yang kerjanya 9 to 5. Saya banyak banget belajar dari pekerjaan saya tersebut, yang akhirnya waktu saya memutuskan untuk resign dan full time di HDI, saya itu sudah punya apa namanya kayak gambaran gitu ya untuk bekerja itu tuh seperti apa. Dan waktu mulai lagi di HDI itu ternyata bener-bener apa tadi, better beginning. Saya memulai lagi dari nol. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah Destri sih enak, udah apa langsung gitu segala macam, enggak, boleh nanti dilihat ya. Kalau misalnya kita kan ada HDI One ya, sama-sama kita tuh sebetulnya mulai dari nol. Tapi bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita mempergunakan tools-tools yang udah ada, itu yang harus dikuasai juga di sini. Dan menurut saya dari HDI sendiri, dari komunitasnya itu juga sudah support gitu. Tapi yang paling terpenting adalah dari kita sendiri. Nah, caranya itu adalah bukan dengan jualan. Aneh ya, yang kita lakukan itu menjual, tapi kenapa aku bisa bilang jangan menjual? Karena kalau misalnya menjual, biasanya nanti ya udah cuman kasih produk, harga. Sedangkan kalau misalnya di otak kita itu, ya udah deh, aku pengen sharing betapa bagusnya suatu produk ini, betapa bagusnya sistem yang ada di sini, bagaimana sistem bisnisnya itu sudah sangat berjalan selama 30 tahun. Nah, kalau misalnya kita sharing dan kita mau memberikan impact untuk sekitar, itu yang akan membuat rasanya tuh lebih enteng gitu. Karena yang kita inginkan itu adalah memberikan pengetahuan instead of kita menjual sesuatu. Dan itu biasanya dimulai dari mana? Dari social media bisa, atau mungkin dari orang-orang terdekat. Sekarang banyak banget ya platform, misalnya WhatsApp, terus social media, atau mungkin ada yang main TikTok, ada yang main masih di Facebook gitu misalnya. Itu semua bisa disesuaikan dengan market dan apa yang kita mudah gitu, lebih mudah untuk kita bisa kita gunakan. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, karena yang harus dimulai itu bukan jualannya, tapi adalah sharingnya.